sudah sebar undangan, geng. Apakah New NMAC 2024 akan segera hadir? Ciao, bentornato nel canale Automotive Gendris. Halo geng, gimana ini kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya geng, sehat tanpa halangan dan kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan beberapa waktu lalu kan Yamaha ya guys ya, so, Yamaha itu mengeluarkan teaser terbarunya yang bertuliskan kayak gini nih, turbo dengan gerakan yang cepat banget, seakan-akan emang turbo nih. Dan bertuliskan di bawahnya itu make your heart skip beat coming soon. Wah, ini kan yang membuat kita ya, ya saya ini jadi penasaran. Wah, apa ini kok embel-embelnya turbo yang selama ini kita ketahui kan yang digambar-gemborkan itu Yamaha sedang mempersiapkan New NMAC ya guys ya, New NMAC 2024 yang walaupun pada beberapa waktu lalu itu kemarin sempat tersendat, terhambat, masalah chip, masalah apa, masalah bla 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 seperti itu ya guys ya. Dan kok beberapa waktu ini belakangan ini mulai ada teaser-teaser nih ya. Kalau nggak salah ada 2 teaser ya guys ya, yang semakin memperkuat kehadiran dari New NMAC 2024. Ditambah lagi dengan beberapa spacesuit yang semakin mengarahkan kita kepada kehadiran dari New NMAC 2024. Nah, masalahnya kok ini teasernya Yamaha itu mengeluarkan embel-embel bertuliskan turbo dan diketahui kamu kalau nggak salah. So, dan embel-embel turbo ini semakin membuat kita bingung ya, ini apakah NMAC, apakah Aerox, apakah ada entry level dari Yamaha yang lainnya yang ya atau pas mungkin ini juga sebagai salah satu siasat marketing dari Yamaha untuk meredam dari hingar-bingar berita mengenai New Beat 2024 yang kita tahu juga baru aja dirilis ya guys ya. Dan untuk Honda Beat ini memang cukup booming dan bisa kita ketahui lah ya, emang menjadi tulang punggung dari penjualan si Honda ini geng. Dan apakah ini memang siasat dari Yamaha untuk meredam berita tersebut dan untuk menyegarkan ingatan kita? Kita lihat spacesuit dulu ya guys ya, mengenai motor yang kita apa ya guys ya, kita curigai sebagai NMAC, tapi kayaknya ini NMAC beneran sih, NMAC 2024 ya. Kita mulai dari desain dan bodinya. Emang untuk desain dari bodi itu perubahannya bisa dibilang kalau ini beneran ya mungkin menjawab keinginan dari beberapa masyarakat atau banyak customernya ya, yang mengatakan atau berharap kalau body dari New NMAC 2024 ini dibuat lebih slim, karena banyak yang merasakan untuk body dari NMAC generasi sekarang itu emang cukup gambot di area boncengernya geng. Jadi perlu effort ya guys ya, perlu effort buat boncengernya itu sedikit ngangkang lah yang seperti itu katanya. Dan kembali lagi untuk di area muka itu emang mukanya terlihat ada perubahan di sana geng, ada permainan bentuk dari headlampnya. Dan untuk windshield ternyata enggak ada perubahan yang terlalu mencolok seperti itu geng. Nah, di area wajah ini, di area muka ini banyak juga yang mengatakan kalau desainnya itu desain lampu, desain dari spakbor depan ataupun bentuk lah ya guys ya, pola-polanya itu bisa dikatakan mirip sama X-Max yang all geng. Jadi ya kalau ini beneran ya cakep sih pastinya geng. Secara ya guys ya, lampu dari X-Max yang all itu emang garang banget. Dan kemudian kita kembali lagi ke masalah teasernya geng, yang bertuliskan turbo. Nah, di sini kata turbo ini kan kalau di bayangan saya guys ya, pasti apa ya guys ya, ada kekuatan yang lebih. Jadi seakan-akan motornya itu punya
daya ledak atau daya tambahan yang dipasangkan. Tapi apakah motor ini akan menggunakan teknologi seperti itu ataupun cuma gimmick, ya kita belum tahu ya guys ya. Tapi menurut IWB ya guys ya, saya mengutip dari pendapat beliau, beliau mengatakan kalau nantinya nih ada tombol di area panel sebelah kiri. Nah, tombol apa nih kira-kira? Apakah tombol nos yang akan mengeluarkan kekuatan turbonya? Oh, bukan seperti itu kata beliau, geng. Ya mungkin tombol turbo ini bisa aja untuk apa ya, guys ya? Mungkin sebagai riding mode seperti itu ya, guys ya. Ya mungkin nantinya si NMAX 2024 ini akan ada beberapa varian berkendara atau mode berkendara seperti itu, geng. Untuk misal mode standar ataupun mode saat hujan ataupun kalau ingin lebih tenaga lebih ya mode sport, mode garang seperti itu ya guys ya. Tapi ini masih sebatas terawangan dari Cak BB yang saya kutip seperti itu, geng. Dan untuk kemungkinan kedua, untuk kemungkinan turbo yang kedua ini bisa aja nanti ada permainan di area mesin. Apakah nantinya akan menggunakan mesin dari Lexi? Ya bisa aja. Tapi kalau mesinnya itu hybrid, kayaknya udah pernah kita diskusikan kalau NMAX ini nggak bakal menggunakan mesin hybrid ya, ya. Tapi kita juga nggak tahu ya, saya juga nggak tahu kalau nantinya ujuk-ujuk ternyata ada mesin hybrid, varian hybrid, ya kita nggak tahu ya guys ya. Dan untuk penambahan kekuatan ini bisa aja menggunakan mesin terbaru ataupun mesin punyanya Lexi yang diklaim emang tenaganya itu bisa dikatakan lebih powerful seperti itu ya guys ya. Dan apa ya guys ya, kalau seumpamanya ini pakai riding mode, wah ini ya bisa dikatakan kita apresiasi banget ya guys ya. Kayaknya belum ada ya guys ya Matic yang menggunakan riding mode, atau ada atau ya kalian boleh isi di kolom komentar seperti itu ya. Jadi ya kita tunggu aja ya guys ya. Ya ini cuma prediksi saya aja sih. Kalau ya kita tunggu aja geng, pokoknya geng di tanggal 12 kalau nggak salah itu tanggal 12 undangannya di tanggal itu, kita tunggu aja NMAX terbaru atau malah justru produk terbaru, produk lain dari Yamaha ini. Dan mungkin cukup sekian dulu ya guys ya video pembahasan kita tentang New NMAX 2024 yang Yamaha ini udah menyebar undangannya. Kita tinggal tunggu aja geng, kejutan apa yang bakal diberikan oleh Yamaha kepada kita. Sekali lagi makasih banget kalian udah nonton video ini, makasih banget 8 menitnya. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata pengucapan atau tipe-tipe mulut ini dalam menyampaikan informasi. Ya kita tunggu bareng-bareng aja geng, kejutan apa yang bakal diberikan Yamaha buat kita. Sekali lagi makasih banget, sampai ketemu lagi geng di video selanjutnya.